Selamat sore. Salam ngarit dari saya aja sedikit. Maaf lama update video terbaru karena keadaan lagi sibuk. Ya, kali ini kita tutorial bikin ini. Sapi yang susah makan kita bikin pakai ramuan ini biar enak makannya, lahap, lebih banyak makan biar sapinya cepat gemuk sehat. Ya, kali ini kita pakai ikan asin, serbuk ikan asin ini guys, serbuk ikan asin ini. Jadi ikan asin itu sebelum kita ini kan digiling, ini pakai gilingan kopi, tepung, terigu itu, ini sebelum kita kita giling, ikan asinnya kita jemur dahulu, nunggu agak kering baru kita giling. Jadi halus kayak gini, ukuran satu bak kecil kayak gini cukup pakai ikan asin ini 3 genggam aja, 3 genggam orang dewasa. Kita campur air ini ya, kita campur air ini, nggak usah full airnya, ngasih airnya ini guys. Oke, banyu ini cukup setengah aja, seperempat. Kita aduk-aduk. Cukup segini. Ya, ini guys, biar dia minum. Biar nambah nafsu makan ini. Ya, ramuan tradisional kita. Wah, lihat nih. Tapi ya, biar nambah lahap makan. Ramuan ini cukup manjur. Ya, pertama kali saya pakai inilah. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Habis biar nambah nafsu makan ini jerami kayak gini tuh, lahap nggak ada sisa makan tuh, liatin. Gunting biar nambah nafsu makan. Jadi kalau habis minum ramuan ini kita lah seminggu 4 kali kayak gitu, udah kerasa beda ini sapi makannya. Ya, usahain sampai puluhan kali lah kita makan itu. Ikan asin itu aja yang kepikiran tuh, nyari di pasar-pasar kan ada. Kita jemur, keringin, kita giling sampai habis ini guys makanya. Soalnya kalau sapi, kambing kayak gitu kan, kalau makan kan pasti dituin dulu, dicium aromanya dulu, kayak rumput, jerami, makanan apalah pasti dicium dulu. Kalau ini kan kita kasih yang bau-bau kayak gini, nanti kalau makan nggak pilih-pilih dia, nggak pilih-pilih rumput, harus rumput yang bagus apa rumput yang apa. Kalau ini rumput-rumput kering, jerami kering pun dimakan. Ini, habis. Tinggal yang ini ya, cukup sekian video dari saya, alat tradisional bikin sapi nambah nafsu makan ini ala Jeffrey Kid ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, sangat penting bagi saya biar nambah semangat lagi ngupload video terbaru. Ya, cukup sekian video kali ini. Salam ngarit dari saya. Assalamualaikum.